Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Anwar ya. Masih di channel Kembar Bonsai, membahas tentang seputaran tanaman bonsai. Kali ini saya berada di tempat saya ya, di Desa Bina Bumi, Kecamatan Merasa Aji, Tulang Bawang, Lampung, untuk memperkenalkan beberapa jenis tanaman yang bisa dibonsai. Ikuti terus videonya dan jangan lupa dukung channel Kembar Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari channel Kembar Bonsai. Yang pertama ini jenis beringin ya. Ini beringin kimeng, biasa di bonsai oleh para-para pembonsai. Ini jenis anting putri ya. Anting putri ya, bagus di bonsai juga. Ya, berbunga seperti ini. Bunganya wangi. Perakarannya bagus. Ini masih dicangkok ya, diperbanyak. Ini jenis serut ya. Serut. Ini juga bagus untuk di bonsai. Ini jenis loa. Loa bagus juga untuk bahanan bonsai ya. Ciri khas loa ini buahnya seperti ini. Ini udah berbuah. Buahnya merah seperti ini ya. Nih, keras dia. Keras dia. Dia agak bergetah. Ini jenis amplas putih ya. Amplas putih, daunnya di belakangnya kasar ya, kayak amplas. Amplas putih. Ini jenis beringin rotusa ya. Ya, tangkainya lebih panjang-panjang. Batangnya tidak bertrotol. Ini sianci. Ya, kalau berbuah buahnya merah, agak asam-asam ya. Ini jenis asam Jawa ya. Asam Jawa. Ini sancang ya. Sancang daunnya bisa kecil-kecil. Ciri khas sancang daunnya kalau di remes bau, agak bau. Ini jenis Hokianti ya. Hokianti. Ini Kawista.
Kawista batu, dia ciri khasnya ada durinya ya. Ini berduri. Setiap tangkainya ada durinya. Kawista batu. Ini serpang ya. Serpang ini habitatnya di pinggir-pinggir Sungai Tulang Bawang. Ini banyak ya serpang ini. Ini beringin benjamina ya. Benjamina. Ini asoka. Asoka ada beberapa jenis ya. Ini jenis yang warna merah. Kebetulan ini kemarin baru pulang dari pameran di Lampung Tengah, PAMNAS. Cuman belum dapat penghargaan. Tapi masih optimis. Ini cendrawasih. Cendrawasih daunnya kecil-kecil ya. Sangat cantik untuk bonsai juga. Mungkin itu beberapa jenis tanaman yang bisa dibonsai ya. Tapi masih banyak jenis yang lainnya. Terima kasih yang udah menyimak video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!